Presiden Joko Widodo menyempatkan untuk menikmati secangkir kopi di sebuah kafe di Kabupaten Pangkep ketika meresmikan pembangunan jalan daerah. Pembangunan jalan daerah berada di Desa Panaikan, Kecamatan Minasatena, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, pada hari Kamis 22 Februari 2024. Presiden Jokowi tampak didampingi oleh Paspampres. Presiden Jokowi terlihat memesan secangkir kopi kafe latte panas. Barista asli kafe. Iya. Iya. Sama kopi sama sekarang Pak. Kafe latte satu. Kafe latte. Kafe latte satu. Mau yang panas? Iya. Yang panas. Iya. Paratnya atau yang apa? Atau yang apa? Dingin. Dingin juga ada apa? Ya boleh dingin. Siap. Kafe latte dingin ya. Siap. Dari sini. Ada